Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أما بعد. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, setelah memanjatkan rasa syukur dan hamdalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga memanjatkan salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami juga berwasiat kepada diri kami dan kepada saudara-saudara sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berupaya melaksanakan semaksimal mungkin apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, salah satu modal yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, dan ini diberikan sama saja kepada siapapun, yaitu modal waktu. Siapa yang bisa memanfaatkan waktu, maka dia akan menjadi orang yang beruntung, dan siapa yang tidak bisa memanfaatkan waktu, maka dia tidak akan menjadi orang yang beruntung, sebaliknya akan merugi. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan waktu untuk bersumpah, wal asr, demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling mewasiatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Dalam persoalan memanfaatkan waktu ini, saya akan menyampaikan salah satu pelajaran yang ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali di dalam salah satu karyanya yang berjudul Bidayatul Hidayah. Kitab ini meskipun kecil, tetapi oleh para ulama dianggap sebagai salah satu kitab saripati dari magnum opusnya Al-Ghazali, yaitu Ihya'u Ulumiddin. Karena kitab ini memang ditulis di akhir-akhir masa kehidupannya Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Menurut Imam Ghazali, agar kita tidak sia-sia umurnya, maka ada empat prioritas di dalam memanfaatkan waktu selama kehidupan kita. Pemanfaatan waktu ini ternyata oleh Al-Imam Al-Ghazali tampaknya dijelaskan sesuai dengan apa keadaan kita masing-masing. Yang pertama, kalau Anda adalah seorang yang alim, seorang akademisi, seorang guru, maka waktu yang paling baik digunakan adalah al-afdalu an tusarrifahu fi talabul ilmin nafi' fid din.
yaitu menggunakan waktu untuk terus-menerus belajar dan belajar. Apalagi insan-insan akademik kampus, maka zikir yang paling baik bagi seorang intelektual adalah membaca, meneliti, terus-menerus meningkatkan kualitas keilmuannya. Tetapi ada satu catatan dari Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, bahwa upayakanlah semua ilmu yang dipelajari adalah bisa menghantarkan kita kepada peningkatan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang disebut dengan al-ilmu nafi' atau ilmu yang bermanfaat. Apa definisi ilmu yang bermanfaat? Imam Ghazali memberikan 3 kriteria. Yang pertama yaitu ma yazidu fi khaufika minallah. Ilmu apapun asal itu bisa menghantarkan kita untuk menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa kagum kita, rasa pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu adalah dikategorikan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, dalam dawuh-dawuhnya para ulama dikatakan manizdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang semakin tambah pintar, semakin dia gelarnya semakin banyak, tetapi tidak semakin mendekat mendapatkan petunjuk kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang seperti ini tidak akan bertambah apa-apa kecuali akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat, yang kedua kriterianya adalah wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsik. Ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa menambahkan kemampuan mata hati kita untuk melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri, bukan untuk mengoreksi orang lain. Dan yang ketiga, kategori ilmu yang manfaat adalah wa yuqallilu min raghbatika fid dunya wa yazidu fi raghbatika fil akhirah. Ilmu itu akan mendorong kita semakin bertambah umur tidak semakin mencintai dunia, tetapi semakin lama semakin besar cinta kita kepada urusan-urusan akhirat. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, yang kedua, apa prioritas pemanfaatan waktu yang baik? Kalau kita bukan seorang intelektual, bukan seorang akademisi, bukan seorang ulama, bukan seorang pemikir, bukan seorang peneliti, apa yang harus kita sibukkan dalam hidup? Antastaghila biwadha'ifil ibadati minadzikri wattasbihi walqira'ati wassalati. Sibukkanlah dirimu dengan kegiatan-kegiatan ibadah, memperbanyak amal-amal ibadah sunnah dengan cara memperbanyak zikir, membacakan tasbih, memperbanyak bacaan Al-Quran, dan demikian juga memperbanyak amalan-amalan sholat-sholat sunnah. Artinya, kalau memang bakat kita tidak pada dunia keilmuan, maka kita harus memaksimalkan waktu kita dengan cara memperbanyak amal-amal ibadah sunnah. Al-Ghazali mengatakan, aktivitas di bidang keilmuan itu adalah aktivitas yang paling mulia. Karena itu Nabi pernah mengatakan, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala ummati. Keutamaan orang yang intelektual, ulama, seorang alim dibanding seorang yang ahli ibadah tapi dia tidak alim, bukan intelektual, maka bandingannya adalah seperti keutamaan aku Kanjeng Nabi dibanding dengan umatnya. Kalau kita tidak bisa menjadi abid
yang ahli ibadah, yang ahli zikir, maka alternatifnya adalah yang ketiga, yaitu Al-Ghazali mengatakan antastaghila bima yasilu minhu khairun minal muslimin. Sibukkanlah diri Anda dengan terus-menerus berupaya berbuat kebaikan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang-orang Islam. Wa idkhalus sururi, dan memberikan kebahagiaan fi qulubil mu'minin, kepada hati-hati orang-orang yang beriman. Wassa'yi fi it'amil fuqara wal masakin, dan berupaya untuk terus-menerus peduli kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ada seorang pakar yang mengatakan inilah yang disebut sebenarnya dengan zikir yang kontekstual. Zikirnya seorang alim adalah belajar dan mengajar. Zikirnya orang kaya adalah sedekah, memperhatikan orang miskin dan para fakir serta orang-orang awam lainnya. Zikirnya seorang abid yang tidak berharta dan tidak berbakat untuk menjadi seorang intelektual adalah memperbanyak zikir, tasbih, sholat sunnah dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kalau yang ketiga pun kita tidak mampu, maka manfaatkanlah waktu itu pada level yang keempat, yaitu fastaghil bihajatika iktisaban ala nafsika aw ala iyalika wa qad salimal muslimuna minka wa amanu min lisanika wa yadika. Sibukkanlah dirimu untuk berikhtiar. Untuk apa? Ikhtiar memenuhi kebutuhan Anda sehari-hari dan keluarga Anda. Artinya Al-Ghazali ingin mengatakan bahwa semua waktu itu akan bermanfaat sesuai dengan posisi kita masing-masing. Ada orang yang mungkin juga menyoal, bagaimana kalau saya bukan ahli zikir, saya tidak ahli pembelajar, saya bukan pembelajar yang baik, saya bukan seorang abid, saya tidak seorang kaya, lalu apakah aktivitas saya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang setiap harinya sibuk, bahkan dikatakan orang yang sibuk dan repot mencari nafkah untuk diri dan keluarganya dengan niat semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dengan niat untuk menghindari dari jatuhnya diri kita kepada hal-hal yang haram, maka iktisabul halal, mencari rizki yang halal, itu bahkan menjadi penghapus dosa-dosa manusia. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, peringatan terakhir dari Imam Ghazali, kalau Anda tidak bisa keempat-empatnya itu, maka janganlah kita menjadi kelompok yang kelima, yaitu kita melalui waktu yang kita lewati itu justru dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjelekkan nama baik agama kita, atau juga menyakiti kepada sesama manusia, maka fatakunu minal halikin. Kalau kita memanfaatkan waktu pada posisi seperti itu, maka dipastikan kita akan menjadi orang-orang yang binasa, dan tentunya adalah orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita bersama untuk terus-menerus kita memanfaatkan waktu sebagaimana yang disumpahkan oleh Allah dengan wal asri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu annallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. Faqala azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma adfa' 'annal ghala' wal bala' wal waba' wal corona wal fahsya' wal munkar wal baghy was suyuf al mukhtalifah was shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin innaka ala kulli shay'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar.